Sementara itu di Kota Semarang, puluhan orang yang menyambut baik pelonggaran penggunaan masker tidak lagi memakai masker saat beraktivitas di area terbuka. 2 hari usai Presiden Joko Widodo mengumumkan pelonggaran masker, puluhan warga yang beraktivitas di luar ruangan kini tidak lagi memakai masker. Di kawasan Simpang 5 Kota Semarang misalnya, banyak warga melepas masker saat berolahraga maupun berkumpul dengan keluarga dan teman. Namun ada pula sebagian warga masih menggunakan masker karena jadi kebiasaan selama 2 tahun terakhir saat keluar rumah sekaligus menghindari polusi udara. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, hingga Kamis pagi jumlah kasus COVID-19 terus menurun. Tercatat hanya 2 orang terpapar COVID-19. Malah lebih merasa nyaman kalau masker dibuka di ruang terbuka lah, Mas. Karena kan kita perlu ini kan ya, oksigen dari pohon-pohon gitu. Setuju aja, ikut aja. Namun akan lebih baik kalau kita tetap memakai masker. Karena antisipasinya bukan masalah COVID saja, tapi antisipasi dengan polusi lainnya. Polusi lainnya ya. Itu aja saya setuju. Kalau setuju aja. Namanya kebijakan presiden saya ikut.